ada benda yang kita mungkin tak boleh nak sampaikan, mungkin filem ni boleh tolong sampaikan. Jadi kita bawa orang, kita bawa orang yang nak didakwakan tadi, ataupun dengan diri kita sendiri, dan kita hayati. Dan pesan akhir ataupun apa-apa, mungkin ucapan penutup lah, mungkin Bo dulu. Saya dulu, okay. Tutup. Saya harap ramai-ramai saksikan turun ke pawagam pada 4/4, saksikan filem ni. Untuk anda sendiri dapat, kau dah buat belum? Cicak lah macam dia. Untuk anda dapatkan intipati yang sangat menarik daripada pengarah terbaik kita setakat ni yang kami pernah berlakon, Asmaul Amin. Kalau dia tak baik, kita orang pun tak baik. Ini kalau kita orang baik, dia lebih kipas lepas. So komedi santai pada saya, macam dulu ya. Macam dulu kita nak kita nak gelak, kita kena baca gila-gila tau. Sekarang ni kita boleh gelak dengan lawak cerita ni. Macam kita baca gila-gila, lawak santai tapi menusuk di hati. Kita tengok ya, film cara tajuk. Alright, Nas, kata-kata menutup. Kita surahi dengan tasbih kifarah dan tak ada, pergi lah tengok sama ya macam tu. Aku tak tahu benda kifarah kan. Tapi dia tengok tak rugi, tak rugi. Itu yang dia cakap, tak rugi. Tak rugi ya? Tak rugi, tak rugi. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan agak-agak sambutan orang lain? Boleh. Kalau saya InsyaAllah. Orang lain, InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, macam saya pula, kepada semua peminat-peminat ataupun follow-follow filem-filem saya sebelum ni, macam Adnan Sempit, Siri Adnan Sempit, anda rasa itu antara naskah saya terbaik. Saya berani cakap untuk 2019 ini adalah naskah saya yang paling dan sangat terbaik sepanjang saya terlibat dalam agama filem. Sebab naskah ni bukan saja bagi orang gelak, menghiburkan, tetapi dia ada satu elemen untuk kita sedar dan insaf. Sebenarnya banyaklah kita terlupa dalam seharian kita, dalam sedar tak sedar kita, nampak lagi insaf je. Memang saya lepas full siap tu, lagi-lagi momen pasal relationship daripada Johor, saya bergerak seorang-seorang. Macam mana tag tu? Ke tunggu tak boleh yang bila letak tangan tu kan? Saya lupa. Krek. Contoh saya sendiri, keluar dari Johor bersorangan, sampailah ke tahap ini sekarang. Benda tu saya rasa semua orang melalui. Doktor sendiri jenis jenis tu kan, berjanji dengan mak ayah. Betul. So dalam jenis tu kita ada macam-macam halangan ujian. Betul. Macam contoh kita makan tak makan, takkan kita nak cakap orang kat kampung. Betul. Sebab dah duduk kat KL semua orang ingat best. Itulah benda tu yang dikupas banyak. Betul. Rasa kena tonton. Anak-anak anda yang masalah, nasihat tak boleh dengar, bayar tiket wayang, bawa dia orang duduk dekat seat, insyaAllah keinsafan tu akan lahir sebab keluar. Ya. Kelas. Dan saya sendiri pun sejujurnya lepas tengok tu insaf. Saya bukan macam mana buka insaf je. Kenapa baik insaf? Insaf juga. Macam mana? Insya Allah. Tapi bila menonton, tak, saya rasa daripada perspektif saya, ini you punya new benchmark. Allah. Untuk you, watak tu, watak. Sebab to be frank, malam tu pun lepas sesi tu, saya cakap dengan Ustaz Akhil. Okay. So, kami pun cakap dengan tempo yang sama. Sebab alum sebelum ini, ada yang menjadi. Ada yang banyak tak jadi. Banyak yang tak jadi. So yang tapi yang ni sampai. Dia macam sampai dengan apa yang ni, aura tu. Mungkin yang alun paling takut dan mencabar, mungkin mencabar kan, mencabar diri, dan itulah yang keluar. Dan saya rasa dia dah jumpa titik temu dia. Maknanya lepas ni dia kena jadi lembut lah. Tapi saya nampak dia ada benda lain. Dari tu dah nampak lah ya. Sebagai psycho. Ya betul. Sebagai sutradaranya, sebagai director, sebab apa, penulis cerita, John pesan akhir. Okey, pertamanya saya nak ucap terima kasih lah pada semua pelakon-pelakon, kru yang saya kira diorang ni all out lah untuk filem ni. Baik. Bertumpul rumus kan. Mungkin lah biasalah adalah kadang-kadang dekat set tu merungut pasal saya banyak ambil shot banyak. Kadang-kadang orang kira nak ambil tu, saya tak boleh ambil banyak shot. Tetapi itulah sebenarnya, bila editing kita nak kasih dia laju, itulah. Sebab tu kena
kena ambil shot banyak. Itu dah cerita dia. Saya harap-harap selepas ini aku boleh faham lah. Kalau saya tak ada shot, tak banyak shot, editing akan jadi slow. Itu yang kadang-kadang bila orang review cakap, cerita ni tak rasa lama, sekejap je dah habis. Okay, alhamdulillah. Maksudnya itu yang saya nak bagi dia laju. Tapi yang pacing dia. Yang tu macam mana? Yang mana? Sebab kalau orang yang dah biasa buat filem, dia akan ada pengalaman tu. Mawi ni filem pertama Mawi. Pertama saya. Tapi macam mana pengalaman nak tahu benda tu? Saya dulu pernah buat drama. Okay. Saya pernah buat 5 drama saya arah. Dekat situ saya banyak belajar kat situ. Dan satu lagi Samsul lah. Saya Samsul antara salah seorang penasihat saya kan. Saya tengok filem dia, kenapa filem kau boleh laju? Bila saya shoot Munafik 2 tu, dia cakap, kau pernah ambil banyak shot, jadi apa ambil lebih tak boleh tu, ambil kaki, ambil tangan, ambil mata semua, benda tu boleh cover dengan titik. Saya pegang benda tu lah. Tapi saya tak adalah ambil sampai tangan, mata, ni tak adalah. Maksudnya cerita ni cerita komedi. Kalau main cerita yang... Tapi saya faham, mungkin untuk penonton, mungkin dia kena tengok dulu boleh faham. Yes, kan? Okay, itu dari segi tu lah, masih ni lah. Dan satu lagi saya nak ajak semua, jemput semua.